Pulau Pangkor di Perak ternyata unik dengan kekayaan alam semula jadi yang terpelihara sejak zaman berzaman. Malah, ia adalah sebuah pulau tropika yang menawan dan memiliki beberapa tempat yang mempesonakan sekaligus mampu menarik pelancong dari dalam mahupun luar negara. Tidak hairanlah, pulau ini merupakan satu daripada destinasi pelancongan utama di Malaysia. Ikuti laporan yang disediakan wartawan jurnal bernama Muhammad Azim Zaid yang berkesempatan mengunjungi destinasi yang pernah digelar Kota Belanda pada zaman dahulu. Dengan keluasan kira-kira 2,200 hektar dan penduduknya berjumlah hampir 25,000 orang, pastinya Pangkor merupakan destinasi yang sesuai bagi mereka yang mahu lari daripada kebisingan kota. Pulau Pangkor meliputi kombinasi perkampungan nelayan yang mempesonakan dan resort mewah yang menjadikannya destinasi percutian yang menggantungkan. Jadi semestinya ianya syurga bagi pencinta alam dan mereka yang meminati sukan luar. Terdapat dua jeti untuk menaiki feri ke Pulau Pangkor, iaitu Jeti Lumut dan Jeti Marina. Bagi perjalanan feri dari Jeti Lumut memakan masa hampir 45 minit manakala hanya 15 minit dari Jeti Marina. Anda juga boleh menaiki penerbangan Berjaya Air terus dari Kuala Lumpur dan mendarat di Teluk Dalam. Bagi pengunjung kali pertama ke Pangkor, semestinya wajib untuk ke sini iaitu Kilang Hai Seng Hin, iaitu kilang pembuatan makanan berasaskan hidupan laut seperti sotong, ikan dan sebagainya. Selain terdapat juga pelbagai jenis ikan bilis dan penghasilan makanan yang pastinya segar. Kita gunakan ikan ni, ikan kerisi, ikan ubi, dua jenis ikan lah. Dua jenis sajalah. Berapa kilo dalam masa satu hari? Dalam satu hari tu kita tengok dalam 1,000 kilo adalah. 1,000 kilo? 1,000 kilo. Untuk kedua-dua jenis ikan? Kedua-dua ikan tu lah. Maksudnya, itu lebih kurang 500-500 lah. Ya, lebih kurang macam tu. Bukan. Spesies ikan yang tinggi permintaannya untuk dijadikan ikan masin adalah talang, tenggiri, kurau, gelama, kembung, cencaru dan tamban. Dalam pada itu, pancung juga tidak harus melepaskan peluang untuk menyaksikan sendiri hasil kreativiti penduduk tempatan dalam pembuatan kapal kayu. Pulau Pangkor bukan sahaja terkenal dengan industri pembuatan kapal, tetapi bot nelayan bersaiz kecil dan besar juga turut dihasilkan di sini. Menurut tukang kapal kayu Tan Ho An, pembinaannya perlu dilakukan di tepi sungai bagi memudahkan proses untuk menurunkan bot ke dalam sungai semasa siap nanti. Lebih lah, kurang lah tiga ratus lebih. 4 biji, 5 biji lah. Dulu lah, orang banyak 1 tahun beli 6 biji, 7 biji. Selepas sekarang lah, bikin bunga merah, tak mau kerja. Sekarang tinggal orang tua merah, umur kolong pun 50 tinggi lah. Menurut Tan, ilmu pembuatan kapal dipelajarinya semasa bekerja di sebuah bengkel sejak kecil lagi. Beliau yang mempunyai pengalaman lebih 20 tahun berkata tempoh pembuatan sesebuah kapal banyak bergantung kepada cuaca serta bekalan bahan mentah khasnya kayu cengal. Pembuatan kapal tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa kerana ia memerlukan penelitian terperinci. Ianya dibuat bermula dengan lunas. Proses seterusnya adalah menyiapkan badan sebelum tempat enjin, ruang menyimpan ikan, minyak, dek dan tempat memandu. Dalam pada itu, rata-rata pelancong yang ditemui memberikan komen positif mengenai Pulau Pangkor. Yalah, inilah sebab kita dapat proses pembelajaran so bagaimana kapal dibuat dan proses-proses ikan sate ini didapatlah.
tidak amat berbeza yang kita dapat di tempat-tempat lain. Salah satu yang Pangkor, saya suka sangat beach dia. Dia punya pasir itu lembut. Lepas tu baru-baru ni kita orang makan malam dekat Nipah Deli, dinner by the beach. Romantic sangat and family patut datang. Bagus sangat. Kalau saya sendiri sih kurang tahu yang di Indonesia seperti apa, tapi yang lihat di sini sih secara tradisional bagus lah. Ya maksudnya pembuatan kapal secara tradisional itu saya belum pernah ngelihat, baru pertama kali lihat di Malaysia ini, di Perak. Kesimpulannya, Pulau Pangkor merupakan tempat percutian yang menyediakan pelbagai jenis aktiviti termasuk laut dan darat di dalam sebuah pulau. Bercuti ke Pulau Pangkor memang menyeronokkan, apatah lagi dapat bercuti bersama keluarga. Keunikan dan seni warisan yang berada di sekeliling Pulau Pangkor ini pastinya berbeza dengan kawasan lain dan ia memberi kepuasan bagi pelancong dari dalam mahupun luar negara untuk menerokainya sendiri. Saya Azim Zaid bersama dengan juru kamera Muhammad Arifin untuk Jurnal Bernama.